Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Emo Alim. Di sini di channel Mo Alim Channel. Pada video hari ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memindahkan bonsai kelapa kita dari media wadah dari polybag ke dalam media pot. Mungkin ada video saya ini lanjutan dari video saya sebelumnya tentang cara membuat bonsai kelapa. Nanti saya taruh linknya di atas ini. Dan ini adalah yang sudah jadi dari media polybag ke media pot biasa atau pot plastik. Di sini saya juga mau memberitahukan hasil dari eksperimen saya, yaitu membuat bonsai kelapa dari media tanah dan pasir. Seperti apa jadinya dan seperti apa bentuk bonsai kelapanya? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Itu dukungan terbesar teman-teman untuk channel saya ini. Langsung saja kita ke pembahasan videonya dan pempraktekannya. Cekidot. Ya teman-teman, kita bongkar. Dan kita cara kita potong saja. Kita potong separuh dulu.
Ya guys, seperti itulah video saya hari ini tentang pemindahan bonsai kelapa dari media wadah pot bag ke pot. Di sini saya menggunakan pot ember atau baskom karena potnya kecil sekali, tidak cocok. Jadi saya menggunakan ember seperti ini guys. Hasilnya guys, daunnya sudah jadi guys, daunnya sudah pecah guys. Ini kita dapat menurut video saya, nanti linknya saya kalau itu 4 bulan ya guys, 4 bulan 5 bulan guys seperti ini jadinya guys. Semoga ini terjadi guys. Tips untuk teman-teman yang supaya daunnya ini tidak akan ini tidak pecah karena saya telah membuka itu next video. Subscribe, like video ini.